bentuknya udah kayak gini aja masih menguras dana ya guys. Memang kalau erecking ini nggak ada habisnya ya mas ya. Spek udah kontes ini loh. Apa kegiatan kita hari ini mas? Ngopong para rekening ini kita ditanggung. Kemarin kita ganti ikan, sekarang ganti tanggung. Karbu udah ori ya mas ya? Kemarin karbu PE KW. Karbu udah diganti ori, yang punya nggak puas kemarin. Pakai box filter. Pakai box filter. Ini ganti baut apa ini mas? Jojo nih mas. Robol semua ya. Udah diganti. Sok diganti juga. Apa lagi yang diganti mas? Nah ini sekarang mesinnya yang bagian dalam. Oh bagian dalam sekarang ya mas ya. Teh jok ganti juga mas sama lampu. Iya. Jok. Ini lampu udah ganti yang bilet. Oh, lampu bilet sekarang guys. Wah. Job. Job udah ganti juga. Banyak juga yang diganti dia mas ya. Iya. Padahal beli udah mahal. Ini kemarin bloknya udah mas buat juga mas? Udah kemarin porting. Ya. Porting spek apa mas? Porting spek touring aja. Oh, spek touring aja ya mas ya. Pakai harian, pakai O-ring. Enak. Overtake-nya 225 ya. 225 ya, Mas ya. Jadi bloknya kemarin udah digarap ini, guys, sama Mas Kasa. Head-nya papa. Head-nya juga udah dibuat juga, Mas? Iya, papa juga. Karbunya nih udah baru ya, Mas ya? Iya, karbu udah baru, langsung beli baru. Langsung beli baru nih. Kemarin karbunya KW kemarin. Karbu-karbu PE yang murah. Kita baret. Udah jadi udah banyak perubahan kali motor ini nih. Soknya udah ganti pelek. Baru semalam pelek ganti ya, Mas ya? Iya. Peleknya udah ganti 2 kali. Pelek udah ganti 2 kali. Kenapa diganti dia, Mas? Bosan atau gimana? Nah, biasa gampang kebosanan orangnya. Jadi bukan karena peot ya mas ya? Ganti warna, ganti suasana lagi. Penanganan khusus ini ya mas ya? Khusus sekali. Motornya bukan udah mengkilat, kalau mau rusak kerumpurumannya nggak enak juga. Ini bukan pasien BPJS ini kayaknya nih mas. Iya. Ya mas. Berapa dia beli baut-bautnya ini kemarin mas? Habis sekitar 6 juta. Sekitar 6 juta itu ya mas ya? Ya. Baru apa gimana itu mas? Beli baru semuanya. Beli bautnya aja bisa beli motor. Bautnya nih ya, habis 6 juta. Memang manis sekali baut-baut kayak gini ya mas ya. Iya, cerah hijau semuanya. Overhead-nya besar nih. Ini kemarin bloknya, headnya saya papat lagi ini. Udah dibuat lagi lah ya. Iya, jadi bikin ulang kubahnya. Bersih ya mas ya? Lah ini kan olinya aja pakai 747. Waduh, memang kalau harga itu menentukan kualitas ya mas ya. Pistonnya aja digosok. Buat nikmat susu kantong. Ush. JRL. Penikmat susu kantong. Nah, ini oversize-nya. Nah, ya kan. Jadi kemarin nggak sempat kita videokan lah motor ini.
masuk bengkel kemarin. Motor ini udah dipegang juga sama Mas. Bagian bloknya, headnya. Bersih ya Mas ya? Bloknya masih bersih. Kemarin kan kali ya bikin bersih cuy. Karena standarnya NPP, jadi makanya orangnya enggak mau NPP. Halusnya ya, halus motornya. Nah, masih bagus sebenarnya Mas ya? Iya. Motornya halus Mas ya. Cuman karena NPP ini ya Mas ya? Karena NPP dia enggak mau. Dia mau yang original. Ini kan bekasnya lem-leman. Biar apa dilem-lem gitu Mas? Dia ngomah dari kompresi. Jadi biar gas bakarnya fokusnya ke situ aja. Langsung gak usah belok-belok dia. Berarti datang motor udah diginiin lah kemarin ya Mas ya? Iya. Jadi rencananya ada mau dirubah lagi apa kayak mana Mas? Nanti crankersnya nih mau dirubah lagi. Mau dirubah ya Mas ya? Iya. Ini pistonnya ya guys, bersih banget ya guys. Hitamnya di sini aja dia. Jadi fokus ya. Josh. Ini baru pertama kali buka magnet ini. Oh, apinya maju. Magnet itu papas. Bakarnya berarti masih dibuka kan, Mas? Baknya ya dibuka, Mas. Bak sini. Iya, nanti dulu. Berarti pengapian dah. Iya. Maju kali ya, Mas ya? Sudah maju. Menurut Mas gimana itu? Kemajuan ya? Iya, kemajuan. Nggak bagus juga kan Mas, kemajuan kan Mas? Sayang asengkolnya nanti patah. Oh hati-hati bukanya Kak. Ini pasien umum ini, bukan pasien BPJS ini. Ini dana pribadi, bukan bantuan pemerintah ini. Wah seperti inilah penampakannya ya. Oh, di sini Mas. Iya. Itu kan patah, mungkin patah todol. Nanti kita bikin ulang lagi masuk standarnya. Oke, nanti di setel standar lagi ya Mas ya. Kita bikin cantik lagi ya Mas ya. Iya. Ganti oli ya Mas. Ganti lah. Jadi udah pernah dilas Mas ya? Iya. Patah dalam berarti ya Mas ya? Patah dalam. Enggak ini aja coklat-coklat ini ya. Bekasnya kena las listrik. Tapi enggak bisa. Enggak bisa kelepas. Penasaran sama rumah bearingnya nih Mas. Masih oke apa enggak nih Mas kira-kira Mas? Rumah bearing masih bagus ya Mas ya?
Ini bearingnya masih bagus juga, Mas? Iya. Ini sebenarnya enggak ada masalah, halus suaranya, cuma NPP. Lah, dia makanya enggak mau, maunya asli. Ya asli pokoknya. Kalau bearingnya mak bearing racing ini. Racing, Mas. Iya. Nah, ini. Berarti bearing apa, Mas? Ini cuma bearingnya standar ya. Kan ada yang tipe HS, ini SKF ini. Nah, ini yang sebelah kiri. Eh, sebelah kanan. Nah, racing semua. SKF. Iya. Bersih ya, Mas ya? Bersih lah. Ini bersihin apa dulu? Bandul bersih, daleman bersih semua. Ini sebenarnya ini baru ini. Baru itu. Baru tapi yang biasa. MPP. Enggak apa-apa. Ya mungkin kan kalau di sini masih cari stang road itu masih enak carinya ya. Gampang. Mungkin di kota-kota lain kan enggak segampang di sini masih. Jadi oli mesin pakai apa nih, Mas? Kok bisa bersih gini, Mas? Ah, saya enggak bersponsor. Adalah oli. Ada pokoknya, Mas ya. Bagus. Oke. Jadi kalau mau tahu bisa langsung ke bengkel aja ya, Mas ya. Olinya murah. Olinya murah tapi bagus. Kualitasnya bagus sekali ya, Mas ya. Nah. Jadi ini mau dirapiin lagi. Itu, mana sih, Mas, yang mau dirapiin, Mas? Nah, ini. Patahannya ini. Patahannya mau dikeluarin ya, Mas ya. Iya. Nah, terus yang satu lagi mau diapain, Mas? Nah, ini kan bekas dilem ini. Lem dari sini ini kan ada lem besi. Begitu dilepas iya. Ada lem besinya nih, Mas. Iya. Jadi begitu lepas langsung wes dia enggak bisa anu lagi. Jadi dibagusin juga ini. Coba tengok. 15. Luar bagus. Menu aja kita enak. Dalam horor. Horor. Menakutkan.